Saya Suzila binti Abu Bakar. Ini anak saya Anuman Sarah Shafia binti Muhammad Hasbi. Umur dia 8 tahun. Dia belajar dua lah. Dia seorang pelajar sekolah agama dan seorang pelajar di kelas tahfiz. So, minat dia, dia suka membaca sebab dia cita-cita dia nak jadi seorang guru. Sebab dia cakap jadi guru ni, dia boleh didik semua orang untuk berjaya. Pada seorang guru tu lah, seseorang tu boleh berjaya. Betul tak kakak? Kakak suka membaca kan? Saya tak lupa, sebagai seorang ibu, saya dorong dia untuk dia minat dalam membaca dan menjadi seorang guru. Tapi saya tak lupa untuk bagi nutrisi yang membekalkan tenaga untuk dia mengejar cita-cita dia dan menarik minat dia. Sebab dia setiap pagi dia akan ambil susu pagi, tengah hari dan malam. Itu energi yang patut kita sebagai seorang ibu bekalkan lah untuk anak selain daripada makan benda yang berhasil. So, dia juga seorang kakak, seorang anak yang sulung. Dia ada adik-adik. Walaupun dia pendiam dan lembut, tapi dia sangat tegas dalam mendidik adik-adik dia. Sebab dia tahu jadi seorang guru ni dia kena tegas pada anak-anak murid dia. Walaupun saya seorang ibu, pada masa yang sama saya seorang ibu, pada masa yang sama juga saya seorang kawan. So apa yang dia ada masalah dia akan share dengan saya. Contohnya kalau dia tak cukup ke, apa-apa yang tak kena tentang diri saya ke, dia akan tegur. So, harapan nak jadi seorang